Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman semua? Ini saya baru bangun tidur, teman-teman. Sebelum melakukan aktivitas, ini saya mau santai-santai dulu sambil mau kasih lihat sama teman-teman tentang suasana di kampung saya. Seperti ini suasana di kampung saya. Meskipun di kampung, tapi rumahnya saling berdekatan, teman-teman. Ini masih nuansa Lebaran. Ini Lebaran hari yang ketujuh. Itu di depan sana teman-teman, itu ada gunung, itu Gunung Pelausan. Dan di depan sana juga ada gunung lagi teman-teman, itu kalau tidak salah Gunung Bandil namanya. Nah, ini di bawah ada lahan kosong yang ditanami pohon pisang. Sangat lebat sekali pohonnya. Banyak gunung teman-teman. Ini tempatnya di Gunung Kembar, Desa Tawing. Di depan sana itu pun ada gunung lagi. Tapi saya tidak tahu namanya teman-teman. Padahal di kampung, dekat kampung saya. Tapi saya kurang paham nama yang di depan sana itu. Basah teman-teman, nampak kelihatan basah. Habis hujan. Ini ada parabola. Kalau di kampung saya, kayak ini teman-teman, kalau lihat TV itu ada sambungannya ini. Parabola, ini bulat-bulat ini namanya parabola. Saya turun dulu teman-teman. Itu di depan ada pohon pisang yang sedang berbuah teman-teman. Itu pisangnya sangat lebat sekali. Ini buahnya. Wah, banyak sekali yang berbuah teman-teman. Teman-teman kelihatan tidak ya, sampai di dalam sana itu ada buahnya. Nah, kalau di desa, di kampung itu kayak ini teman-teman. Kalau ada lahan kosong mendingan dimanfaatin, ditanamin pohon-pohonan atau sejenis sayuran yang lain. Jadi bisa dimanfaatkan untuk dijual nantinya. Wah, ini ada lagi ya. Emang betul-betul banyak teman-teman. Ini mobil lewat. Mobil lewat teman-teman. Saya minggir sik iki. Lo lewat. Ini RT 47. Semalam habis hujan teman-teman, jadi ya, jalannya masih nampak basah. Ini kita apa Pak? Mimi sepet. Nalek ini disoking ini teman-teman. Sepet di PP 3W. Apa ki hitam kayak kayu bakar ngono kuwi iki seperti yang sale teko klopo ini kulitnya kelapa dijemur karena hujan jadi jemurnya kayak ini nanti kalau sudah panas jemurnya ya satu-satu biar cepat kering. Masih sepi teman-teman. Soalnya masih nuansa Lebaran, jadi belum banyak yang melakukan aktivitas. Ini saya mau jalan-jalan di kampung saya. Ini saya mau lewat mana, teman-teman? Oh, lewat sini saja. Oke, Bapak lewat sepeda. Pak. Undi Jay. Lewat gang teman-teman. Lewat jeruk. Ini ada pohon buah naga teman-teman. Dan yang di bawahnya ini ada molan. Molan yang digoreng, dimakan nyaman-nyaman itu enak-enak. Oh ini bukan teman-teman, ini molan alat bangunan ya. Dan
Yang hijau-hijau ini pohon jambu, jambu gelas. Kayak jambu gelas, teman-teman. Tapi bukan gelas yang dipakai untuk minum itu ya. Ini namanya jambu, jambu gelas. Nah, ini teman-teman yang belum tahu, ini panili. Kali ini sing digawe seger-seger ngono kali teman-teman. Nah, digawe seger-seger iki. Panili. Ada buah naga lagi, pohon buah naga. Buahnya mana ya teman-teman? Buahnya belum ada. Dan naganya pun tidak nampak teman-teman, tidak kelihatan naganya. Oh, ada pohon durian tapi masih pendek teman-teman. Itu pohonnya durian. Wah, ada pohon kelapa. Ini kelapanya masih, pohon kelapanya masih pendek ya teman-teman. Tapi sudah banyak buahnya. Wah, sejenis apa ya, kayak bonsai itu ya teman-teman. Masih pendek tapi banyak sekali buah. Wah, suka ini teman-teman saya. Saya mau lanjut jalan ke sana lagi teman-teman. Iya. Halo, halo, halo. Nyapo? Ah. Enek sing ngajak ngomong tapi aduh teman-teman ra ketok gambare. Kapan-kapan tak duduki gambare. Iya. Enek umbul-umbul teman-teman, masih ada umbul-umbulnya, belum dihilangin umbul-umbulnya. Soalnya masih nuansa lebaran kan. Ini lebaran yang ke-7. Barang kupat ya teman-teman. Ah iya. Nah, ini suasana di kampung, teman-teman. De. Kenapa nih, De? Kenapa nih? Oke, sami-sami. Oke, Sun. Melampar-melamparin, monggo, De. Wah, ada ayam yang lagi berkokok. Ayamnya berkokok. Ini gimana ya, teman-teman? Ada jalan kecil. Jalan ke sana menuju sawah. Ada suara mbak. Ini sebenarnya sawah teman-teman, tapi habis panen. Jadi padinya sudah dipanen. Ini sekarang ya keadaannya kayak ini. Habis ini biasanya dipacul, ditanami lagi padi teman-teman. Pas kebetulan ini musim hujan, jadi cocok sekali untuk dipacul sawahnya. Sawahnya marai wayai macul guys. Terus ditanami padi mana? Dulu ya teman-teman, waktu saya masih kecil, saya sering kali lewat jalan ini, jalan menuju ke kebun. Ini sering kali. Ini di depan masih banyak rumah-rumah teman-teman. Kita lihat ke sana teman-teman, soalnya saya pun lama tidak datang ke sini. Sudah berapa tahun sudah. Oke, wait, gedang. Banyak pohon pisang, teman-teman. Pohon pisang, jalanannya pun belum diaspal, teman-teman. Masih ini. Becek ya. Ini harus hati-hati jalannya. Kalau bawa sepeda, kalau licin ya, juga harus hati-hati, teman-teman. Wow. Di depan nampak rumahnya, ada rumah bagus sekali teman-teman. Bagus. Kalau tidak salah ini TKW Taiwan ini. Rumahnya TKW Taiwan teman-teman. Bisa kasih lihat ya. Nanti teman-teman yang lihat
Ini rumah, silahkan komen ya. Ini rumahnya TKW Rahiwan, rumahnya bagus sekali. Oh. Ditanami bunga-bunga. Wah, tinggi sekali rumahnya, teman-teman. Bagus. Ini ada mbek, ada kambing teman-teman tuh. Kelihatan kambing kandangnya. Kandang kambing. Mbek, kalau di desa itu banyak sekali yang memelihara kambing, teman-teman. Ibu lagi jemur baju. Bu. Meme tasukan. Niku ini tentang nah nggih Pak Parti yogane R nggih yogane Pak Parti nggih nggih dangu mboten kita kapan sama ning omah nggih pun 3 mingguan nggih matur suwun dadi mlampah-mlampah riyen monggo. Kalau di desa kayak ini terus apa arep balik? Insya Allah balik. Mungkin mangga. Ini jalan terus ini tuh teman-teman ada kebun dan terus-terus lagi itu ada kebun saya. Kebunnya bapak ya maksudnya. Aku kan di kebun teman-teman. Wah di depan ada pepaya. Oh, pepaya. Mbek, mbek, mbek. Oh, mbek manggil-manggil teman-teman. Itu. Kalau di desa, di kampung itu tidak asing lagi teman-teman. Pasti ada suara kambing. Soalnya banyak rumput teman-teman. Sayang kan. Kayak ini kan di depan nampak. Kelihatan itu rumput-rumput. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Caranya dengan memelihara kambing. Jadi buat pangani kambing teman-teman rumputnya. Tidak hanya rumput kan kayak ini. Nah ini kan di pangkas yang bagus nanti bisa juga dipakai untuk pakannya kambing. Oke makani wedus. Mbek, kena sinyal mbek mbek mbek. Jalannya agak licin. Harus hati-hati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalan tadi tembusannya ini teman-teman. Oh, ini ada masjid, musola teman-teman. Musola, silau, agak silau. Jadi mengingatkan masa kecil dulu teman-teman. Kalau pergi ke musola. Jadi ingat ya sekarang pun masih pergi kan. Tapi kan dulu sama teman-teman. Jadi rasanya itu lain. Gimana gitu senang sekali teman-teman. Itu lembaga pendidikan. Ma'arif NU Madrasah Dinia. Betul. Ayah teman-teman. Rumahnya bagus. Meskipun di kampung rumahnya bagus-bagus, teman-teman. Kak. Ah, rumahnya di desa tapi bagus-bagus. Ada bunganya cantik ini diambil ditanam di pekarangan rumah. Wah bagus lagi tapi tidak boleh ngambil punya orang sembarangan teman-teman, harus minta izin dulu. Wah nampak kuning sekali dari jauh, yang kuning-kuning, yang kuning-kuning.
ini ada rumah bagus lagi teman-teman. Wah, rumah di desa, di kampung, tapi rumahnya bagus-bagus. Ah, bersih lagi. Tuh di depan pun bagus. Mbah. Nggih, monggo ambil gambar. Tuh di depan ada bakul sayur. Sayur keliling. Sayur keliling, teman-teman. Halek ning desa ngene iki, enek sayur muter-muter. Jadi enggak usah nek pasar, wis enek sing meteri, teman-teman. Biasanya ya nek sayuran ini apa kui, pokoknya untuk ibu-ibu rumah tangga cocok sekali teman-teman, tak perlu jauh-jauh lagi. Tadi tembusannya ini teman-teman, tadi nampak rumah yang bagus tadi, ini sayur-sayur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you telah ikuti saya. Jangan lupa dukung terus channel saya biar terus berkembang, biar saya tambah semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Omong sik dasteran teman-teman. Loh.